Dori garam bawang ni sesuai untuk mereka yang sukakan makan bawang putih. Hai, kita perlukan 2 keping ikan dori. Kita potong bentuk dadu 4 segi macam ni. Masukkan dekat dalam mangkuk lain, perasakan dengan garam. 1 sudu makan serbuk lada hitam, 1 sudu makan serbuk bawang putih dan juga 1 biji telur digaul sebati dan ketepikan. Dekat dalam mangkuk lain, kita masukkan tepung gandum, tepung jagung, baking powder, serbuk lada putih digaul dengan sebati dan kita salutkan dengan ikan dori yang kita dah perasakan tadi tu. Goreng dekat dalam minyak yang banyak dan panas, goreng sampai betul-betul dia nampak rangup. Barulah kita boleh angkat dan toskan ke tepikan. Kita dah boleh bersedia untuk masak bahan seterusnya. Panaskan sedikit minyak, tumiskan 15 hingga 20 ulas bawang putih yang dicincang halus, perasakan dengan garam, gula, serbuk lada putih, Chinese 5 spices. Kita goreng dan masak bawang putih ni sampai dia golden brown macam ni. Barulah kita masukkan bahan yang terakhir, daun bawang yang dihiris panjang macam ni. Masak sekejap je tau, kita tak nak daun bawang tu layu. Taburkan atas dori tadi dan dah siap dah. Selamat mencuba.